dosa, jelas dosa. Tapi gue ingat ya kembali ke manusia itu juga. Video viral Instagram, Lucinta Luna akui dirinya serakah dan dosa. Post-kupang.com beginilah pengakuan Lucinta Luna tentang dirinya serakah dan dosa. Video viral ini diunggah akun Instagram Insta underscore Julid Kamis, 13.10. Lucinta Luna menghadiri podcast Denny Sumargo. Tampak Lucinta Luna mengenakan baju hitam. Sedangkan Denny Sumargo mengenakan baju kemeja bermotif. Lucinta Luna akui dirinya memang serakah dan memiliki banyak dosa. Kalau masalah dosa ya jelas dosa. Tapi gue ingat kembali ke manusia itu juga. Maksudnya, kan gue salah satu orang yang serakah. Udahlah mau dosa atau enggak itu kan urusan gue sama Tuhan. Makanya gue ngelakuin hal-hal seperti ini. Gue sampai sejauh ini tiba-tiba operasi. Gue tuh ngerasa kayak gak sadar loh bang. Cantik aja intinya. Nyesel sih, gue nyesel. Lalu Denny Sumargo memberi penguatan kepada Lucinta Luna. Semoga obrolan ini akan jadi catatan kalau one day lu udah tua, lu lagi lemah, lu butuh bantuan, lu kabarin gue. Ya mungkin gue nggak bisa membantu seperti apa yang lo mau tapi gue akan coba hadir di situ. As your friend, as your family, sebagai keluarga, ungkap Denny Sumargo. Lucinta Luna mengucapkan terima kasih kepada Denny Sumargo. Kalau masalah dosa, jelas dosa, tapi gue ingat ya kembali ke manusia itu juga, maksudnya kan gue salah satu orang yang serakah ya. Udahlah, mau dosa atau enggak itu kan urusan gue sama Tuhan, makanya gue ngelakuin hal-hal seperti ini. Gue sampai sejauh ini tiba-tiba operasi, gue tuh ngerasa kayak gak sadar loh bang. Tau-tau gue udah sejauh ini udah cantik aja, intinya yes, nyesel sih, gue nyesel banget. Gue paham. Pokoknya intinya gini Lun ya, semoga obrolan ini akan jadi catatan kalau one day lu udah tua, lu lagi lemah, lu butuh bantuan, lu kabarin gue. Ya mungkin gue nggak bisa membantu seperti apa yang lu mau, tapi gue akan coba hadir di situ as a friend, as your family, sebagai keluarga. Iya emang gini, makasih. Sama-sama ya bener. Tuh emang gini. Unggahan akun Instagram Insta underscore Julid mendapat komentar para netizen. YCN98 jujur operasinya kali menurut aku gagal cantik sebelumnya Luna, cantik banget sebelumnya, ini kayak maminya RB. Valendra underscore Putri katanya leher udah dipotong diganti DSB, lah suara Jakun gak berubah tuh malah makin parah. R4ND133 kayak Violet YG terakhir. Seingat gue JG Oplas itu sampai batas tertentu GK akan ada efeknya lagi. Nadia underscore Nur Halimah mahal 2 OP leher Jakun, malah tambah jelong malah kayak abis digorok tuh leher ih kasian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!